Halo para pengikut channel Ida Ujang Nurseri, berjumpa lagi dengan saya Hendy. Nah, di video kali ini saya akan nge-share lanjutan seputar teknik infus. Kemarin banyak sekali yang nge-DM masih terjadi kegagalan terhadap pemasangan infus. Seperti ini kurang lebih kejadiannya. Saat dia memakai infus, itu dia ada terjadi kegagalan dalam melakukan teknik infus, dalam arti kesiapan akar induk sendiri yang menjadi salah satu penghambat atau terjadi pembusukan. Jadi ada yang bisa disebabkan oleh jamur atau gangguan memang ketidaksiapan tanaman itu sendiri dalam menerima suplai infus. Kali ini saya akan nge-share kembali ke teman-teman bagaimana melakukan perbaikan ulang dalam teknik infus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah contoh kasus dalam kegagalan teknik infus. Nah, jadi teman-teman ini langsung aja teman-teman untuk bagian akar mati, karena ini dia nggak bisa nyerap secara sempurna. Jadi kita akan potong aja untuk akar yang tidak aktif kembali. Nah, jadi akar untuk air infusnya kita ganti aja dengan yang baru. Nah, di sini saya udah siapin air baru, ini dipaduin dengan vitamin B1 agar supaya kandungan dari air aminonya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar baru. Jadi kita langsung aja menginfus tanpa harus memotong lagi pada akar, karena di video sebelumnya saya udah nge-share dengan adanya potongan itu dimaksudkan agar sumber air dan nutrisi yang ada di pada teknik infus itu sendiri itu bisa langsung menyerap, tapi ada namun sebagian mempunyai karakteristik akar yang sedikit sensitif, jadi dia memang tidak mau untuk dilakukan pemotongan, karena mungkin juga kita nggak mungkin terlalu memastikan untuk skala rumahan bahwa oh ini airnya steril atau enggak. Nah, jadi kita salah satu solusinya untuk teknik lanjutan ini adalah dengan mendapatkan akar yang baru tanpa harus dipotong terlebih dahulu. Nah, contoh seperti ini mungkin adalah contoh akar yang sudah lama namun dia produktif. Dalam artian produktif adalah dia masih segar, hijau, dan kalau misalkan kita kupas sedikit ini akarnya kelihatan, hijaunya sangat masih kelihatan hijau seperti ini. Nah, jadi teman-teman hanya langsung saja memasukkan sampai kondisi air akarnya, maksud saya itu terendam dengan sempurna. Nah, jadi teman-teman langsung tinggal ikat saja, boleh yang gunakan, kalau saya praktisnya cepitan. Jadi ketika air infusnya habis, jadi kita hanya membuka sebentar. Kalau diikat nanti sedikit ribet. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi ini saya tinggal melakukan penjepitan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa setel lagi. Nah, jadi ketika dia udah seperti ini, tugas kita dalam melakukan infus pada anggrek panda itu udah selesai. Nah, nanti dengan harapan kalau udah di infus seperti ini, sel-sel akar baru dia akan tumbuh seperti video-video sebelumnya. Nah, ini contoh dia sudah produktif sekali. Jadi kita bisa bandingkan sendiri apabila kita menggunakan infus atau non-infus, akar yang ada di dalam infusan itu tetap akan berjalan, dan sementara untuk nutrisi dia juga berjalan ke semua akar. Jadi dia pohonnya lebih fresh, lebih bagus lagi apabila kita paduin dengan pemberian nutrisi B1. Nah, jadi teman-teman bisa bandingin sendiri ketika kita melakukan infus dan tanpa infus itu sangat berbeda sekali. Dari tipikal batangnya teman-teman bisa lihat dia tidak kisut, terus dari segi pertumbuhan akar dia lebih cepat, sehingga kita memastikan bahwa anggrek yang memang jenis non media seperti ini itu bisa tumbuh dengan sempurna
tanpa harus menggunakan media, hanya dengan memodalkan infus. Apalagi teman-teman tahu sendiri, kita tidak mungkin melakukan penyiraman setiap hari. Misalkan kita lagi banyak kegiatan dan otomatis panda anggrek kita yang posisi menggantung dan tanpa media ini sangat membutuhkan air. Makanya itu adalah merupakan salah satu fungsi untuk kita melakukan taking infus agar memastikan tanaman kita tetap sehat selalu. Nah, mungkin itu dulu video lanjutan seputar teknik infus lanjutan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin udah coba teknik infus cuma masih gagal, seperti yang saya bilang tadi, untuk dicoba kembali di akar baru tanpa harus ada pemotongan pada akar. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman para pecinta anggrek. Mungkin itu aja dulu video dari saya. Terima kasih.